Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Aji, lagi-lagi kita berjumpa. Baik, pagi hari ini Pak Aji mau menjelaskan dan juga mencontohkan bagaimana anak-anak melakukan ujian praktek olahraga di rumah. Ya, kita lihat apa saja bahan-bahan yang perlu anak-anak siapkan. Yang pertama adalah bola kasti, karena materinya adalah lempar tangkap bola kasti. Ya. Yang kedua adalah HP untuk merekam hasil kalian melakukan praktek. Yang ketiga adalah lakban, gunanya untuk memberi batas. Yang keempat adalah meteran, untuk mengukur jarak dari tembok ke tempat untuk melempar. Ya. Berikutnya adalah kalian cari di rumah tembok yang bisa untuk kalian jadikan tempat untuk melempar. Ya. Langkah pertama, nah, sekarang masuk ke dalam langkah-langkah. Langkah pertama adalah setelah kalian mendapatkan tembok yang sesuai, kemudian kalian ukur menggunakan meteran. Ya. Berapa panjangnya, Pak? Panjangnya adalah 3 meter. Ya. 3 meter, diukur, ya. Kurang lebih segini. Diukur. Setelah diukur 3 meter, kemudian gunakan lakban untuk membuat pembatas. Nah, seperti ini. Setelah itu, kalian bisa langsung mempraktekkan dan minta tolong kepada teman atau orang tua untuk merekam hasil percobaan kalian. Waktunya berapa? Waktunya adalah 1 menit. Berapa kalian bisa melempar dan menangkap bola itu yang dihitung. Contoh. 1 2 3 4 begitu sampai waktu 1 menit. Ya, kalian dapat berapa kali bisa menangkap. Demikian tutorial singkat penjelasan mengenai bagaimana tata cara melakukan praktek olahraga. Selamat melakukan praktek di rumah dengan senang. Semoga berhasil.